Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Evelina Pasaribu dari Jerman. Saya ini teman-teman berada di ladang apel. Coba teman-teman lihat, wow, begitu banyaknya apel ini. Tadi waktu kami lewat jalan sore, saya lihat banyak sekali apelnya. Wow, tak terhingga teman-teman, tak bisa. Tapi bisa kita ambil teman-teman satu atau dua ya, karena ini ada yang punya. Coba kita lihat, saya ambil yang kecil ya teman-teman, atau ini. Oh, yang ini ya. Coba saya makan ya teman-teman. Manis. Wow. Di situ lagi teman-teman, coba kita lihat. Ini teman-teman, coba lihat banyak kali. Ini lagi, aku bisa satu lagi saya ambil, satu aja atau enak. Ini teman-teman, oi, ini beda dari yang tadi. Enak banget. Teman-teman. Banyak kali teman-teman. Wow. Waduh. Gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman lihat dari jalan, terus bagaimana perasaan teman-teman? Terus mau mengambil atau gimana? Wow. 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 Gembira, aku gembira. Kemarin kami sudah datang ke sini teman-teman untuk membuat satu video. Tapi hari ini juga saya akan membuat video untuk menjelaskan sebenarnya ini jenis apel apa. Nah, kalau diperhatikan ya, coba saya makan dulu satu ya. I take one, Frankie ya. I want to try. Saya ambil satu. Coba saya makan. Jadi ini apelnya apel summer apple. Atau bisa juga ada discovery apple. Jadi dia bukan lembek tapi keras, kemudian manis, kemudian aromatis, dan ya bisa bikin jus. Biasanya ini apel ini berbuah atau panen bulan Agustus dan September. Jadi kalau ini musim panas, jadi ini bisa tumbuh di pada musim panas. Ada juga apel yang tumbuh pada musim dingin, misalnya Oktober sampai Januari atau Desember sampai Maret. Jadi ini jenis apelnya jenis yang bisa tumbuh pada musim panas. Tapi enak teman-teman. Dia renyah. Jadi saya akan ambil nanti ini entah berapa biji. Nanti saya ambil bijinya dan saya akan bawa ke Indonesia supaya bisa ditanam di Indonesia. Nanti bapak saya akan menanam ini di ladang. Oke, kita ambil hanya bisa satu atau dua atau tiga karena pemiliknya tidak ada di sini. So I can take 3 Frankie or 2. Ya, 2. Ya, 1. Jadi nggak bisa asal-asal ambil sembarang apel di sini walaupun pemiliknya nggak ada ya. 1. Saya ambil 2. Satu lagi ya teman-teman, satu lagi. Ini merah sekali di semua. Aduh, banyak kali. Saya ambil. Oke, 3. Nanti bijinya saya akan bawa ke Indonesia. Oke, teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam dari Esslingen. Dadah!
aku sembunyi. Eva, Eva, Adam, Apel. I really like apple. Really like apple. Oh, unglaublich. Hallo Adam, wo bist du? We killed the snake. Yeah? Und Adam und Eva, you hide. I hide. Like apple. Woohoo. Da-da. Yeah.